is finally coming, Steam Deck from Valve. It's kind of mobile console yang dibuat oleh Valve Corporation. Buat yang nggak tahu, Valve itu developer dan publisher games kayak Dota, CS:GO, and Left 4 Dead. Ya, yeah, ini gue dapetin dengan PO sejak tahun lalu karena mungkin terbatas ya. Si Steam rada membuat ini eksklusif. Gue dapet retail di harga $699 sebelum pajak di Amerika. Terus nyampe sini mungkin sekitar 13 juta. Kebetulan nitip temen di Amerika. Kalau dilihat di marketplace, mungkin ya harganya di atas 20 juta untuk 512GB. Ini 512GB varian. Kali ini gue mau review Steam Deck ini untuk main Xbox Cloud Gaming. Jadi karena Steam Deck ini sebenarnya dikhususkan untuk main game-game di Steam. Jadi mungkin Paman Gaben pengen game-game di Steam makin laris dengan konsolnya dia gitu kan. Si Xbox Cloud Gaming ini sebenarnya udah integrated juga dan bisa dimainin di sini. Tapi ada settingan khusus. Nah, gue mau tunjukin karena Xbox Cloud ini sangat sangat simple ya, maksudnya nggak perlu download, kita tinggal menggunakan internet untuk main atau untuk streaming game yang ingin kita mainkan, dan bandwidth-nya pun nggak perlu gede-gede sebenarnya, cukup 15-20 Mbps. Nah, untuk menggunakan Xbox Cloud Gaming ini harus menggunakan VPN karena di Indonesia belum ada server, atau di Singapura bahkan belum ada server untuk Xbox Cloud Gaming. Jadi untuk mainkan kita harus numpang server di Australia atau Jepang yang paling dekat. Nah, kemarin gue udah tes server yang paling enak itu Australia karena Jepang lumayan nge-lag. Nah, jadi untuk menyalakan VPN karena Steam Deck ini based on Linux, Arch Linux, bukan Windows. Jadi semua aplikasinya manual. Nah, kita buka terminal. Di sini kita inputkan untuk connect VPN-nya. Menggunakan ExpressVPN. Perlu diketik ExpressVPN space connect. Tapi sebelumnya ini udah diinstal dulu sih. Jadi tinggal run command-nya aja. Nah, karena ini gue maunya di Aussie, ExpressVPN connect.aussie. Terus kemudian kita enter. Enter. Terus, oh sorry, belum jalan. Enter. Nah, oke. Nah, connecting Sydney, Australia, udah connected. Nah, terus di sini lah baru bisa mainin Xbox Game Pass. Kita kembali lagi ke mode gaming karena ada dua mode di sini, desktop dan mode gaming yang tadi di Steam. Tapi sebenarnya untuk mainin Xbox Game Pass ini sebenarnya udah di setting dulu ya. Banyak tutorialnya di YouTube, gua ngikutin aja. Karena dia akan banded di Microsoft Edge. Lumayan lama nih untuk pindah-pindahnya. Takes time. Skip-skip aja. Oke, karena ini connect lagi menggunakan internet yang berbeda karena ini udah menggunakan server dari OC, jadi harus login ulang. Gua login dulu nih. Oke, setelah login, untuk informasi gua menggunakan internet Biznet 200 Mbps. Cuman sebenarnya untuk Xbox Cloud ini nggak perlu internet sekenceng itu, cukup 15-20 Mbps, itu udah bisa main. Nah, mainnya dia di non-Steam game karena gua add Microsoft Edge di sini, dan Microsoft Edge ini pun sudah disetting agar ketika kita membuka Microsoft Edge itu udah otomatis ke website si Xbox.com untuk ke cloud gaming. Karena kalau kita main di PC sebenarnya juga mainnya di browser gitu. Nah, ini langsung
login. Kok lama? Nah, ini gue menggunakan GPU ya, bukan apa, bukan PC Game Pass biasa, tapi yang Ultimate. Ini kita pilihan game yang bisa kita mainin. Kalau nggak pakai VPN ini nggak akan muncul. Nanti langsung akan ke reject atau not found page-nya. Gue pengen main yang kelihatan nggak nge-lag-nya apa ya. Ini Mortal Kombat atau Gears, Dead Cell deh. Karena Dead Cell ini gerakannya kan lumayan harus luas, jadi kelihatan nanti lag-nya kayak gimana. Kita coba untuk main Dead Cell ini. Kita lihat seberapa nge-lag atau latensi yang input lag-nya. Oke, sounds on. Nah, ini Dead Cell. Kita lihat seberapa nge-lag. Nih, gue arahin atas, bawah, atas, bawah. Nih, gue play normal mode. Oke. Nah, nih lihat analog gua kiri kanan. Nih loncat tombol E. Nih attack-nya ngepencet X nih. Kayak enggak ada latensi sama sekali. Visual juga oke banget, enggak ada kelihatan burik-buriknya. Jadi ya literally karena ini 720p sebenarnya kan, jadi ya nggak begitu berat lah buat bandwidth. Oh bisa. Oke ya, lihat ya, ini literally no lag, jadi gue bisa mainin kayak gue ngerasa game ini ada di dalam Steam Deck gue download gitu. Padahal ini gue streaming di server Xbox Cloud Gaming. Abis ini mungkin main game lainnya, Gears or ini ya, apa? Atau Mortal Kombat gitu. Ya gue sebenarnya gak ngerasa apa, nggak ngerasa kesulitan sama sekali sih, nggak ada delaynya, jadi kayak biasa aja, jadi kayak main gitu biasanya. Dan buat ganti game pun ya nggak makan storage ya, meskipun ini storage-nya lumayan 512 giga, cuman ya wasting storage saja kalau buat main, males downloadnya aja sebenarnya. Apalagi game-game gede kayak Gears atau Forza Horizon, very limited space. Oke, okay. Gua rasa cukup buat tes game ini. Gua mau switch game lain. It's very good. Oke. Okay. Oke, okay, gua coba main Horizon. No download, tinggal saset-saset, tinggal ganti-ganti game aja. Ini gue belum punya save-nya, kayaknya mungkin mulai dari awal deh.
cukup lama loadingnya. Kayak di PC juga sih. Bukan karena servernya, ini karena gamenya masih loading. Gak bisa di skip. Sih. Gak zoom ya, coba ya. Oke. Home, the most beautiful place on earth, where everyone is welcome. Together, we can explore the wonder and beauty of Mexico. Experience true freedom. Next, my friend, one thing I have learned chasing the horizon, sometimes you just have to let go and enjoy the ride. Oh, mungkin gua terangin dikit ya. Katanya nih. Yeah, let's go. It's streaming. Ini bukan download game. Ini terus streaming. Playable banget. Cukup deh. Ini udah gue rasa ya. There might be a little bit of traffic ahead. Watch out for that. Lovely day for a drive.
Gua ngerasa ada delay atau emang mobilnya susah dikontrol ya. Tapi kalau lihat dari rodanya ya rada normal sih. Oke. Kulnya terabas-terabas, ini nggak terabas banget sih. There's no other way around. Sorry, agak susah nih, gua ketutupan kamera buat ngerekam ini. Oke kan, jadi apa playable dan grafiknya not bad lah, not bad, literally sama kayak download. Karena Steam Deck ini cuma 720p 1200x800 lah mentok. Oke, ini FPS-nya ya kedetek 30 FPS karena ini streaming, jadi nggak bisa di apa ya, relay atau apa tuh buat ngecek performanya. Oke, mungkin ganti game lain ya habis nih. Mungkin Gears 5 atau Mortal Kombat. Ya, nggak ngerasa ada input lag sama sekali di game ini. Jadi ya, imagine nih main di Xbox biasa terus di remote di sini mirip gitulah. Cuman karena ini dari server luar ya mungkin ada input lag, ya nggak terasa lah, anggap aja normal ya. Kalau ada input lag maklum ya. Oke, next game lain deh. Ini bosen ya. Quit game. Nah, mungkin main Gears 5. Continue.
grabnya not bad kan. Cuman gue kurang nyaman sih sebenernya main ini di konsol. Pengennya kayak dipakai mouse aja. Cuman ya kalau mau pakai mouse bisa sih, cuma harus di dock di PC sih, di monitor biar enak sih. Guess who? Dave, send a pulse and let's see what we're dealing with. Ah, there they are. How do you want to do this? I'll take care of this one. Okay, let's put him down. Get into cover. High ground on the left. Flank up. Yeah. Mati. Itu aja sih demo buat yang penting kayak jalan. Nah, gitu sih sekian game-game yang bisa dicoba. Ini banyak banget sih sebenarnya game. Ini Assassin's Odyssey Origin juga baru masuk nih Odyssey malah. Nino no Kuni kok mantap sih. Kalau semua ini bisa cloud pakai Steam Deck ini dan hemat baterai yang pasti karena ini cuma streaming. Oke. Okay. Buat main game biasa ya. Witcher ini gua baru beli karena diskonan. Sekian. Thank you. Dadah.